Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan kali ini Kang Temon masih proses pembuatan bedengan untuk tanaman cabai sahabat dulur. Dan kali ini belum selesai-selesai karena Kang Temon juga cuma kerjain sendiri, cangkul-cangkul sendiri sambil ngomong seperti ini sahabat dulur. Kang Temon, ini anak saya kecek sahabat dulur bermain di lumpur. Dan di kesempatan video kali ini Kang Temon akan memperlihatkan pada sahabat dulur semua. Iya cukup dewe. Khususnya cara mengasih pupuk dasar di dalam bedengan versi Kang Temon sahabat dulur. Akan tetapi sebelum Kang Temon memberitahu caranya, Kang Temon akan ajak dulu pada sahabat dulur semua melihat bedengan Kang Temon yang belum jadi ini seperti apa penampakannya. Oke lur, masih becek lur paretnya seperti ini. Masih proses menunggu waktu datangnya panas sahabat dulur, karena di tempat saya ini masih banyak hujan sahabat dulur, jadinya butuh proses menunggu waktu biar agak kering tanahnya sahabat dulur. Sebelum menunggu tanahnya ini agak kering sahabat dulur, Kang Temon cangkuli di tengahnya seperti ini sahabat dulur. Seperti ini Kang Temon ku cangkul di tengahnya seperti ini. Lalu Kang Temon ku kasih pupuk kandang sahabat dulur. Lalu nanti sesudah Kang Temon ku kasih pupuk kandang, ku diamkan dulu sahabat dulur biar agak kering, nanti ditambahi pupuk Ponska sama TS sahabat dulur. Dan kali ini Kang Temon masih proses pemecahan seperti ini sahabat dulur setiap harinya, karena Kang Temon cuma cangkuli sendiri, kerjain sendiri dan sambil ngomong seperti itu sahabat dulur. Jadi ya prosesnya lama sahabat dulur karena terkendala modal sahabat dulur. Biasa sahabat dulur petani cilik-cilian seperti Kang Temon ini sahabat dulur, ini biasanya itu Kang Temon tidak pernah kukasih pupuk dasaran dengan Ponska sama TS sahabat dulur. Biasanya cuma pupuk kandang. Akan tetapi alhamdulillah ini Kang Temon punya modal untuk mengasih pupuk dasarnya. Jadi Kang Temon tambahi pupuk kimia sahabat dulur biar pertumbuhannya nanti lebih baik sahabat dulur. Dan kali ini Kang Temon akan beritahu pada sahabat dulur semua, khususnya Kang Temon, caranya mengasih pupuk dasarnya sahabat dulur. Ini sahabat dulur pupuk kandangnya itu kelihatannya kering, akan tetapi belum jadi sahabat dulur, belum terurai. Ini Kang Temon akan lakukan penyemprotan dengan memakai M4 biar cepat terurai sahabat dulur. Lalu sesudah ku semprot sahabat dulur, Kang Temon tutup pakai tanah biar cepat terurainya pupuk kandangnya sahabat dulur. Ini carane Kang Temon ya sahabat dulur, karena beda petani itu beda cara sahabat dulur. Sesuaikan Anda enaknya gimana sahabat dulur cara mengasih pupuk dasarnya. Ini cuma carane Kang Temon sahabat dulur. Oke sahabat dulur, sudah paham ini versi Kang Temon. Moga bermanfaat bagi petani pemula yang ingin meniru cara Kang Temon. Ini caranya seperti ini yang Kang Temon lakukan. Oke sahabat dulur, video cukup sampai di sini. Moga bermanfaat. Matur suwun sudah menyimak video Kang Temon sampai habis. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong tani keren.